semua, my whole outfit, terus aksesoris itu tuh ya, sabar. Sampai sini aja, baru udah telat nih. Mia. Vera, masuk dulu ya. Assalamualaikum, Maya. Ver. Tunggu. SMA juga malu tahu diliatin. Apa-apa. Fer, Ayah nggak mau kehilangan momen seperti ini. Kan kamu tahu, seragam kamu sekarang baru. Masih seperti tahun dulu. Ya kan? Belas kasihan dari Ibu Tias. Fer, Ayah cuma mau pesan, ya. Jaga baik-baik seragam ini, ya. Jangan sampai kena noda, apalagi sobek. Kamu kan tahu, Ayah belum bisa beli seragam itu, terlalu mahal. Bengkel Ayah juga lagi sepi. Iya, Ayahku sayang. Siap, Bos. Ya, kalau gitu Vera masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biarpun ayahnya tukang bengkel, tapi anaknya harus pintar. Pagi, anak-anak. Hari ini kita kedatangan murid baru, murid yang sangat pintar karena dia berhasil masuk sekolah ini dengan beasiswa. Beasiswa? Beasiswa itu kan buat anak-anak miskin yang pengen masuk ke sekolah bagus. Vera? Vera, silakan masuk. Bu, sebaiknya ibu periksa dulu deh. Dia udah bebas kutu apa enggak? Saya kepala gue udah mulai gatel, Bu. Oh, jadi ini Vera. Coba dong ceritain asal-usul lo tuh lo datang dari mana? Orang tua lo siapa, kerja di mana, punya perusahaan apa? Jadi kita semua di sini bisa jelas, bisa tahu. Nama saya Vera. Saya pindahan dari Cendrawasih. Pekerjaan ayah saya punya usaha bengkel kecil-kecilan di rumah. Jadi selama ini lo tinggal di rumah yang barengan tidurnya sama Oli, motor rusak. No in there. Tapi saya jadi mandiri kok. Saya juga sering bantuin ayah saya kerja di bengkel. Saya juga sekarang bisa benerin mobil, bisa benerin motor. Jadi, lo bantuin bokap lo tanpa tahu cara make up, pedicure, cat rambut, curly, ombre, oh my god, no! Make up. Iya, make up. Biar mulus, biar pedicure juga. Biar makin cantik dan hits, kayak Miss Pop. Miss Pop, terima kasih.
bakal bisa beli makeup semahal itu deh. Gimana ya, kan dia kan masuk sini juga gara-gara yayasan tuh kasihan sama dia. Beasiswa-beasiswa gitu, beasiswa-beasiswa. Whatever. Maaf ya, saya emang murid baru di sini. Tapi saya gak setuju sama kamu. Saya masuk ke sini karena emang saya mampu. Bukan karena belas kasihan kok. Karena emang saya pintar. Dan satu lagi, menurut saya makeup itu gak penting kok. Karena makeup itu cuma buat anak-anak gak mandiri dan manja kayak kamu. Ya iyalah, menurut lo gak penting. Orang yang gak mampu beli lo kan miskin. Kalau miskin ya miskin aja, jangan ngajak-ngajak. Diam semuanya. Vera, silakan duduk. Aja dong ngadepin mereka semua. Anak-anak yang tergabung dalam Miss Poppy alias Miss Populer memang suka semena-mena sama orang. Selama ini belum pernah ada yang berani lawan mereka semua. Mereka itu anak-anak kaya dan manja. Cuma kamu harapan ibu satu-satunya di sekolah ini. Tapi gimana caranya semuanya, Bu? Apalagi geng Poppy. Saya kan cuma anak baru, Bu. Awalnya juga saya cuma berani-beraniin diri aja, Bu. Biar mereka gak semena-mena sama saya. Kamu gak usah khawatir. Nanti ibu yang bantu kamu. Pokoknya kamu jangan nyerah, ya? Mereka itu geng Miss Poppy, kalangan mayoritas yang suka nindas kalangan minoritas. Lo emang anak baru, Fer. Dan lo emang kalangan minoritas. Tapi lo gak boleh lemah. Lo harus kuat. Ambilin obeng. Hah?
gimana sih? Ayah bilang ambilin obeng bukan tang. Ini tang. Iya, maaf, maaf. Nggak fokus ya. Mana sih? Kepuk. Gimana sekolahmu tadi? Baik ya. Terus, teman-teman? Alhamdulillah baik kok. Vera bersyukur banget bisa masuk sekolah itu. Pokoknya ayah tenang aja ya. Vera pasti bikin bangga ayah, ya? Bagus. Itu namanya baru anak ayah, Vera yang paling pintar, ya? Oh ya, mendingan kamu belajar di dalam, Gi. Nggak usah nemenin ayah, banyak nyamuk. Wah, Vera masih pengen di sini, masih pengen nemenin ayah sambil belajar. Ayah lagi happy nih kayaknya. Duh, mending aku gak usah ngomong aja deh soal seragam yang sobek. Ntar dia jadi galau. Vera? Wih, anak ayah udah bobo. Kasian. Capek dia. Seragamnya, roknya kemana? Mana ini? Dasar anak perawan. Ya ampun. Kok bisa jadi begini? Bisa apa skip satu jadwal kamu buat nemenin aku belanja? Tapi aku butuh kamu, darling. Halo? Halo? Ih, kok ditutup sih? Hah? Ya cowok, ceweknya lagi bete, bukan ditemenin jalan. Ditinggalin. Hah? Aduh. Rasain syukurin lu. Lu ngerjain gue.
Sekarang Aira harus kerjain semua keadaan. Makanya. Jemput gue karena gue lagi dalam keadaan arjan kempes ban. Medi kempes ban, jemput gue sekarang ya. Aduh, Pink. Gue mau minta maaf banget sebelumnya, maaf. Ajakin gue belanja. Halo Pink darling, mau ngajakin gue belanja ya? Ayo gue temenin. Boro-boro belanja, gue lagi dalam keadaan susah nih. Sekarang lo jemput gue, ban gue kempes, susah nanti Pinky kempes. Sini jemput gue sekarang ya. Hacim. Aduh Pink, gue lagi flu nih, gak denger suara gue pindah kayak gini. Aduh, sorry banget ya, gue gak bisa jemput lo. Hacim, sorry ya Pink. National Medical Center besok. Sayang banget sih. Udah gak usah nangis, ntar gue bantuin. Nyebelin banget sih jadi orang. Udah bagus ya orang tuh niat baik mau bantuin. Udah lah, gue pulang lagi aja. Lo mau bantuin gue? Menurut lo ngapain gue bawa-bawa ginian? Ngapain gue bawa-bawa alat bengkel ayah gue? Boleh kan nih? Iya.
Ada lupa sesuatu gitu. Makasih gitu kayak sama gue. Oh iya, lupa. Biasanya sih kalau orang-orang kayak lo ya, kalau abis bantu pasti kita duit kan. Emang lo kira gue ngarepin duit apa? Inget ya, Pink. Ekspektasi orang tuh bukan cuma tentang duit. Lagian kamu jadi orang down to earth dikit dong. Come on. Hidup ini gak selalu tentang seberapa banyak harta yang kita punya. Lagian kalau kamu punya banyak harta juga, apa yang kamu tunjukin? Cuma pengen kamu jadi orang yang sederhana aja. Emang lo kira gue ngarepin duit apa? Inget ya, Pink. Ekspektasi orang tuh bukan cuma tentang duit. Itu cewek, dikira gue mau ngobek ganti ban dia kali ya. Bagus, gue niat baik, gue tolongin. Tuh, itu udah gue tinggalin aja tadi. Cewek udah ngina gue, mau bunuh gue kali ya. Kejam banget deh jadi cewek. Gue tuh gak butuh ya sama duit-duit lo. Sekarang bukannya terima kasih, mau membunuh gue ya? Hoi, gue minta maaf kali sama lo. Dan gue bilang makasih banget karena tadi lo udah bantuin gue. Aduh, yang lama udah lupain aja, gak penting. Ih, gak penting kayak lo, sudah lupain aja nih ya, jadi temen gue ya. Tokel, gue jadi temen lo. Salah apa? Enggak, udah. Gue mau lo jadi temen gue sekarang ya. Ih, apaan sih? Pasti sepeda gue. Iya, gue mau jadi temen lo. Karena bersama. Iya, Ed. Entah dulu. Kamu belum salim sama ayah. Udah cantik anak ayah. Iya dong. Anaknya siapa dulu? Ya, pokoknya ayah ingat. Hati-hati ya di rumah. Terus jangan kasih sembarangan orang masuk. Ayah ingat ya. Vera. Emangnya ayah anak kecil? Ya, abis ayah suka kebaikan sih jadi orang. Kasih sembarangan orang masuk-masuk gitu aja. Ayah harus selalu baik kepada siapapun. Ya, yaudah sekarang kamu berangkat. Yaudah, sekarang berangkat dulu ya. Assalamualaikum, ayah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada mobil mau ke bengkel ayah sih? Kan mobilnya. Wah, gimana sih ini mobil? Dia tahu nggak sih, bengkel ayah kan bengkel spesialis motor. Kenapa jadi dia ke bengkel ayah? Aduh, Vera. Itu
artis ya? Hai teman. Hai, aku temanmu. Kok Ayah dipanggil teman? Ayah. Ayah, kenalin. Ini Pinky. Oh iya iya hai saya Om Ardi ayahnya Vera. Udah bersih kok. Tangannya halus sih. Oh iya Om, mulai hari ini Vera berangkat sama aku ya. Enggak usah, gue ada sepeda kok. Kok jatuhnya? Udah, ntar aja betulin. Diam aja dulu kamu, naik mobil sana. Gimana sih? Naik aja, tinggal naik. Sekali-kali naik mobil mewah. Iya, boleh. Kebetulan sekali sepedanya Vera rusak. Nggak bisa dipakai. Ayo. Tunggu. Aku sekalanya nanti kayak gini. Muter. No, my God, gak zaman keles. Baju lo kayak gitu ke sekolah. No. Pokoknya sekarang lo harus gue makeover, ayo.
Please tell me, ini cuma bagian kecil dari rencana lo buat ngerjain si Fedora Kampai itu kan? Nah iya, kalau misalkan emang lo mau ngerjain si Fer kampungan itu, kita siap kok bantuin. That's right. Oh my god, no, itu biasa banget, itu basi. Gue tuh beneran mau temenan sama dia. Dan dia doang yang cocok jadi sahabat gue, bukan Yuyu Kangkang. Sorry, Yuyu Pada. Tapi Pink, kita kan sahabat penal lo. That's right. Kalau nganterin shopping, siapa sih emang yang nganterin? Kalau lo makan di hotel bintang 5, siapa yang nganterin? Bintang 4 juga kita yang nganterin. Iya, kita-kita juga. That's it, girls. Cuma itu doang yang bisa lo lakuin. Vera dong, dia datang pas gue butuh padahal gue nyakitin dia. Jadi serah gue dong mau temenan sama siapa aja. Dan jangan pernah ngaku temen kalau lo gak ngelakuin apa yang seharusnya temen lakuin. Bye! Combro lagi. Oh, lama-lama gue jadi Miss Combro internasional nih. Sorry ya, Fer. Ayah telat bangun tadi. Gak bisa nyiapin sarapan buat kamu. Untung aja di warung sebelah masih ada jualan combro. Gak apa-apa ya, makan combro dulu ya. Apa? Kan ayah gak ngasih gue jajan. Nah, kan udah gue bilang lo tuh temen gue, my friend. Jadi mendingan sekarang kita makan di kantin. Yuk sama gue, ayo. Come on. Lo mau ngapain telepon gue, ha? Oh, Jason nyantai dong, nyantai dulu. Gini loh, gue nelpon lo, mau bilang sama lo kalau cewek lo udah stres. Hey yo, don't talk about my girl, okay? Ya, yeah? Lo jaga mulut lo, jangan ngomongin cewek gue. Udah, tenang dulu Jason. Gini loh, tadi gue lihat cewek lo bawa cewek miskin ke sekolah. Terus didandanin seperti anak borju, Jason. Setelah itu diajak makan sama kita-kita. Emang si Pinky bisa ngelakuin itu? Ya udah, kalau lo nggak percaya lo lihat aja sendiri ya. Oh my god, lo mau ikut pelajaran olahraga ini? No, you have to skip this subject. Oh my god, no olahraga, no. Lo misalnya mau exercise sama gue aja di gym. Pink, please dong. Gue tuh temenan sama lo bukan buat merubah gaya hidup gue. Kalau emang pengen temenan sama gue, lo harus terima gue apa adanya dong. You, my friend. Lo temen gue, kenapa harus hidup apa adanya? Oh, no. Gue tuh bisa ngebiayain lo biar bisa hidup lebih spektakuler daripada ini. Kenapa harus apa adanya kayak lagu? Aduh, Pink, lo tuh gak perlu ngelakuin apa-apa buat gue. Gue tuh udah biasa hidup sederhana. Dan gue terima kasih banget sama semua treatment yang udah lo lakuin buat gue. Cuma gue lebih milih hidup sederhana. Nah, gue mau ke pelajaran olahraga dulu. Vera, ayah ambilin busi dong. Bentar ya? Iya. Thank you.
Lihat muka kamu, cemong-cemong lagi kan? Bagusan tadi pagi waktu kamu diajak apa makeover tuh. Makeover ayah. Cantik banget waktu kamu berangkat sekolah. Hampir aja ayah nggak kenalin kamu. Ya, Vera juga nggak bisa bohong sih ya. Vera juga suka tadi dandanan Vera. Cuma udahlah ya, nggak cocok sama orang-orang kayak kita. Galik gede. Alah, cuman make up begitu aja modalnya gede berapa sih palingan? Ya, ayah mau tahu nggak modalnya berapa? Hah? Serius kamu? Serius. Daripada bengkel ayah. Tapi kelihatannya kok muka kamu beda ya? Pasti ada persoalan di sekolahan nih. Ya, tadi tuh ya, pas Vera dateng pagi-pagi di sekolah, Vera tuh udah kayak ratu. Orang-orang ngeliatin Vera semuanya. Tapi gak tahu deh tuh Pinky masih mau temenan sama Vera atau enggak. Abis tadi Vera gak ngikutin kata-katanya dia. Vera lebih milih pelajaran olahraga daripada sama dia. Kehilangan jati dirinya. Aduh, jangan taruh di situ tuh semuanya, bu, kesini. Itu ayah, sini. Sini, Mas. Ayah bingung. Orang sekaya dia itu, makanannya apaan sih? Terus minumannya apaan? Terus kamar mandi kita pantas gak buat dia? Ella, ayah apaan sih? Anak orang aja diperhatiin banget. Biaran anak sendiri dikasih combro tiap hari. Udah, ya. Dia itu kesini mau latihan hidup sederhana, jadi gak ada perlakuan khusus. Barang-barang gue sih. Pinky, lo itu kan mau latihan jadi sederhana. Jadi barang-barang lo harus out dari kamar gue. Oh, misalnya gini mah caranya. Ini sama aja pindahin barang-barang dari kamar lo ke kamar gue. Aduh, abis ini tuh barang-barangnya udah barang-barang rong to the shop yang ada di rumah gue. Gue jelek-jelek ini gue bawain kesini. Dan ini baru 1/4 dari kamar gue. Pinky's room. Kalau gitu, barang-barang itu semua harus out dari kamar gue. Pokoknya mulai sekarang, lo harus pakai barang-barang gue. Semua seragam lo, baju lo, sepatu lo, tas lo, pokoknya semuanya yang berbranded itu harus dikeluarin. Gue akhirnya remajakan, gimana dong? Udah, pokoknya lo tenang aja, Pi. Barang memang gak berjuta-juta, emang barang gue gak bermerek. Tapi tenang aja, semuanya asli.
kamu. Oh my God. Kayaknya kamu butuh bimbingan dari ibu deh. Ibu kan guru BP paling sakti se-Jakarta. Ibu pasti bisa bikin kamu waras lagi. Bu, aku tuh berubah emang karena pengen. Aku tuh gak stres. Kok bisa ya, Pinky berubah 180 derajat? Gak usah nganggak kayak gitu dong. Gagal deh ke Paris buat lihat padang pasir. Udah ah, bosan ngomong sama situ. Ini Pink, dua buat lo, dua buat gue. Cobain deh. Makanan apaan nih? Ini namanya combro. Rasanya 11-12 gitu deh sama burger. Pinky bakalan suka gak ya? Kayak gini, biasanya kamu tuh ya tasnya harus branded, bajunya harus branded, pokoknya embel-embel branded terus kamu tuh orangnya. Aku itu sekarang cewek yang dananya sederhana dan no me shopping. Iya, terus aku juga bisa lebih menghargai orang. Makanya thanks to my new friend. Hah? Mandarin yang mana? Ntar deh aku kenalin sama dia. Tapi sekarang kamu traktir aku dulu ya. Sederhana. Hei, lihat nih. Emang orang sederhana gak boleh makan di mall. Banyak kali, ya? Oke? Beberapa bulan kita pacaran, gak sekalipun kamu bukain pintu buat aku. Aku bahagia banget kalau perubahan aku ini bisa bikin kamu lebih sayang sama aku, Jace. Jelas gue lah. Siapa lagi sih yang main skateboard di sekolah ini selain gue? Tapi ini semua atas suruhan Susanku sayangku. Kalian tuh kenapa sih? Seneng banget ngebully gue. Emang gue salah apa sih sama kalian? Lo tuh bikin sihir apa sih buat si Pinky? Sampai si Pinky tuh kayak gitu. Gue gak peduli ya. Lo mau pakai pelet A, pelet B, pelet C. Pokoknya sekarang gue minta lo hapus semua sihir yang ada di tubuhnya Pinky. Aduh, kalian tuh otaknya udah pernah kepentok ya?
Masih aja zaman sekarang percaya sihar, pelat. Eh, gue tuh mau temenan sama Pinky karena gue emang pengen temenan sama dia. Gue tulus sama dia. Ya Pinky emang mau berubah. Ya elah, si Pinky mau berubah juga gak secepat itu, Keles. Ya berubah-berubah aja kali. Mau cepet kek, mau lambat kek. Kalau kalian mau berubah juga, gue bersedia kok nampung kalian di rumah gue. Yuh, oh to the god. Oh god. Jason, ini rumah tempat aku tinggal sekarang. Yang ini? Wah, ini bukannya rumahnya. Kamu kenal sama yang punya rumah ini? Yaudah yuk. Iya, sorry ya, Fer, lama. Tadi gue abis ngedate gitu sama Jason. Oh iya, Jason mana ya? Itu, cowok gue. Namanya Jason. Sini. Ayo beruan. Oh iya, salah satu faktor kenapa gue mau berubah ya karena ini, Pak. Kita tetap kayak gini terus, kita bakal nyakitin orang yang kita sayang. Kak, sayang, aku mau buktiin ke semua keluarga aku ya, ke semua teman-teman aku kalau aku tuh sayang sama kamu doang. Gak ya. Bisa, Jess, aku tetap mau putus sama kamu. Oh iya, Fer, lo temenin Jason dulu ya, gue mau mandi, oke? Kalau kayak gak mau kenal gue lagi ya? Jess, please. Gue gak mau Pinky salah sama semua omongan kita. Itu sedih banget tau. Lo tau gak sih? Gue tuh masih nyimpen rasa yang besar banget di hati gue untuk lo. You know that? Sorry, Jess. Tapi gue gak ada rasa lagi sama lo. Jadi gue minta tolong banget sama lo. Anggap aja kita gak pernah kenal. Mungkin itu yang terbaik buat kita bertiga. Lo tuh cewek, lo tuh jadi cewek yang paling tega yang pernah gue temui. Terserah lo, Jess, mau bilang apa. Tapi sekarang Pinky itu pacar lo. Dan dia sayang banget sama lo. Bahkan dia rela ngelakuin ini semua buat lo. Jadi gue minta tolong ya sama lo. Jangan hancurin persahabatan kita. Gue mohon, Jess. Gue mau kan? Karena tak bisa ku memilih.
Besok temenin gue yuk, gue mau jalan nih sama Jason, ayo! Eh, jalan? Mana? Ya gak apa-apa, jalan bareng aja, gue sama Jason sama lo, ya? Pin, banyak banget PR gue. Nggak bisa deh gue kayaknya. Lagian juga nanti kalau gue di sana jadi obat nyamuk ke kalian dulu doang. Tenang aja, nanti gue cariin pasangan date lo. Dan itu PR pasti cuma alasan, ya? Yaudah, ikut. Oke, tunggu ya, gue beres-beres di kamar mandi. Gimana gue bisa ngumpain Jason kalau bakal terus ketemuan kayak gini? Gue kayak tadi, jadi si Pinky tuh mau lagi berteman sama kita dan ngejauhin si V itu dari kampungan itu. Mau Kelas, pasti mau. Di otak gua sama ini dan sekarang pun itu lu doang, gua khawatir sama tangan lu. Tangan gua bukan urusan lo. Fer, gimana gua mau pergi kalau masih mikirin lo?
Jason sama Vera. Nah, apa kita bilang? Lo sih gak percayaan. Vera itu gak cocok kalau lo jadiin sahabat. Gak mungkin Vera kayak gitu. Dia tuh baik. Dia gak mungkin nyianatin gue. Lo berdua aja mainannya basi. Ih, basi banget sih mainan Photoshop. Jangan-jangan. Enak aja kita Photoshop. Demi Tuhan ya, Pink. Kita tuh gak pernah yang namanya mainan Photoshop. Ya kan, Sus? Kita ingat banget. Pas malam-malam itu, kita benar-benar ngeliat si Vera sama Jason berduaan di mobil turun. Gue kira kan itu lo. Mendingan lo tanya Vera sekarang. Nih. Kok dia tega banget sih sama gue? Ada apa sih, Pink? Ngajakin kita berdua ketemuan di sini? Kalian berdua gak ngerasa ada yang mau diceritain gitu sama gue? No. Kalian masih mau nyembunyiin hal ini dari gue? Pink, gue bisa jelasin kok. Itu gak seperti apa yang lo lihat. Iya, tapi sebentar lagi yang bakal omongin adalah alasan yang gak bakal gue percaya. Pink, kamu sabar dulu ya. Kamu jangan salahin si Vera, itu sebenarnya semua salah aku. Harusnya aku jujur tentang perasaan aku untuk Vera. Maafin gue. Ini cuma masa lalu, Pink. Masa lalu lo bilang? Bilang ini masa lalu. Lihat tanggal di HP ini, Fer. Baru kemarin lo muncul gue. Jason. Gue udah ngelakuin hal-hal yang bikin lo seneng, tau gak sih? Tapi gak lo hargain, lo malah selingkuh. Cewek yang gue anggap sahabat sendiri. Ya udah. Tapi kalau kamu mau marah, kamu bisa marah sama aku aja ya. Kamu gak usah bentak-bentak dia. Ya ini bukan salahnya si Vera. Ini semua salahnya aku. Ya, Pink? Kan kamu masih belain dia? Enggak! Kamu jahat! Nipu! Ingat ya? Mulai sekarang Allah bukan teman gue. Mau teman saya picik! Pinggir! Lihat apa yang udah lo perbuat! Gue benci lo sama lo, Jack! Barang lain ketinggalan. Apapun barang gue yang udah nyentuh rumah butut lo itu, udah gak pantas gue pakai.
sebenarnya Vera itu mantan pacar aku. Kita pacaran dulu 3 tahun yang lalu. Dan kita putus karena... karena menurut dia... dia gak pede pacaran sama... orang kaya. Dan kata dia ini bukan dunianya dia. Tapi sampai sekarang perasaan itu belum mati. Apalagi waktu aku kemarin ketemu dia, perasaan itu muncul lagi. Jadi selama ini kamu gak benar-benar sayang sama aku? No. Sayang sama kamu. So, I'm amazed by you, ya. Di saat aku lagi patah hati, kamu ada. Dan kamu beranian nembak aku. Kalau di kalangan teman-teman aku dikenal sebagai orang yang suka menyendiri. Dan dengan kamu nembak aku kayak gitu, ya, aku bahagia. Tapi kenapa lo gak bisa ngelupain Vera? Mungkin karena dia cinta pertamanya aku. Dia mungkin orang pertama yang ngetuk pintu hati aku dan aku bukain. Dia orang pertama yang nulis namanya dalam hati aku. Tapi hey. Kamu gak usah khawatir, it's okay. It's over now. Ya? Aku cuma mau mohon satu hal aja sama kamu. Tolong. Jangan sakitin dia lagi, ya. Kasihan. Lagi pula dia juga teman kamu, kan? Siapa ya, Jason perhatian banget sama Vera. Apa dia gak nyadar kalau itu bikin hati gue perih? Aku mau maafin Vera. Tapi asal kamu janji satu hal. Apa? Kamu janji jangan temuin Vera lagi. Kau harus mencintaiku. Kau harus mencintaiku. Anak ayah kenapa? Hah? Pasti mau curhat ke ayah ya. Lo, kok malah nangis? Anak ayah kenapa sih? Hah? Ayo cerita sama ayah. Hah? Kenapa bisa sampai nangis kayak begini? Ya, mana nyakitin perasaannya Pinky ya. Vera nyakitin perasaan itu bro, Vera. Pantes Pinky gak pernah main lagi kemari. Rupanya kalian ada masalah. Vera nyakitin perasaannya Pinky ya, Vera kasih dia kawan. Vera meluk pacarnya Pinky. Vera masih ada perasaan ya sama Jason. Padahal itu kan pacarnya Pinky, Vera jahat banget ya. Yaudah, kamu gak usah nangis lagi ya.
Diam. Diam ya, nak. Ya. Sekarang begini. Apa yang ada dalam hati kamu katakan sejujurnya. Ya. Ya, Vera udah gak peduli apapun lagi ya. Vera cuma mau Pinky jadi temen Vera lagi. Udah itu doang. Ya udah, makanya anak ayah mesti berani mengatakan yang sesungguhnya sama temen kamu si Pinky ya. Pinky udah gak mau lagi temenan sama Vera. Pinky gak mau lagi ngomong sama Vera, gimana dong ya? Enggak, ya. Ayah yakin, pasti Pinky mau berteman kamu, ya. Ayah kok hitam, ih. Gitu dong. Masa anak ayah cemberut melulu sih, ha? Udah. Pak, tim saya kurang satu gimana ya? Ya udah, kamu boleh cari teman kamu. Ya udah. Kalau gitu saya mau gabung, Pak. Boleh. Bisa bareng lo di pelajaran olahraga kayak gini aja, gue udah seneng banget, Pink. Ini mana ya si Pinky? BBM gue katanya suruh ketemu di sini, mana orangnya? Hey, kok lo ada di sini? Kok lo di sini? Pinky mana? Tadi si Pinky juga BBM gue katanya suruh ketemu di sini, tapi dia nya nggak ada sampai sekarang, nggak tahu di mana. Lah, tadi juga Pinky ninggalin note di kantong gue, katanya gue disuruh kesini. Lo nggak usah pada bingung. Pinky. Gue kok yang emang sengaja nyuruh kalian ketemuan di sini. Gue pengen ngobrol. Gue rela kok, Fer, balikin cintanya Jason ke lo. Kalian bisa kok ngerajut cinta kalian yang dulu pernah putus. Gue lebih baik kehilangan cinta daripada kehilangan sahabat yang bikin gue lebih baik. Gue kangen temenan sama lo, Fer. Udah
nyalain cinta lo buat gue. Tapi gue gak bisa balikan sama Jason. Kalau gue balikan sama Jason, persahabatan kita selamanya bakalan ada lubang yang nganga. Dan kalau dengan gak balikan sama Jason bikin lubang itu ketutup, gue rela kok, Pink. Gue lebih milih persahabatan kita. Jess, lo ngerti kan? Gue bisa nyari cinta dimanapun. Tapi sahabat sejati susah dicari. Ya, gue ngerti kok. Ya, gue juga gak mau jadi orang yang ngehancurin persahabatan kalian berdua. Tapi yang gue harap, kalian berdua masih bisa tetap nganggap gue teman kan?